Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Dr. Gigi Wawan. Ya, hari ini saya khusus ingin menjelaskan cara minta rujukan dari puskesmas atau klinik pertama, fasilitas tingkat pertama atau faskes pertama menuju ke rumah sakit. Tentunya kalau berobat pakai BPJS. Iya, di sini mungkin banyak pertanyaan atau malah masih ada yang belum tahu. Jadi saya akan bahasnya di video ini. Tonton sampai habis supaya kalian tahu cara atau prosedur dari awal sampai akhir kalian mendapatkan rujukan untuk ke rumah sakit. Pantengin terus. Oke, kita bahas dari video sebelumnya. Yang saya bahas adalah gimana caranya membuat kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat. Tentunya saya juga punya, karena saya juga orang Indonesia. Jadi intinya kalau misalkan pemerintah Indonesia itu mewajibkan masyarakat Indonesia untuk memiliki atau terdaftar dari BPJS Kesehatan. Nah, itu adapun nama BPJS Kesehatan sekarang adalah Kartu Indonesia Sehat, yang seperti ini kartunya. Bagi kalian yang belum mencetak kartunya pun bisa melihat di aplikasi JKN Mobile. Yang video sebelumnya saya bahas, kalian bisa tonton di situ gimana cara mendownload untuk mobile JKN untuk mengetahui kartu kalian itu fasilitas tingkat pertamanya di mana. Karena dalam pembahasan kali ini itu sangat bersangkutan dengan video sebelumnya. Video sebelumnya untuk membuatkan BPJS dan video sekarang itu gimana cara minta rujukan dari faskes tingkat pertama atau puskesmas atau klinik pertama untuk menuju ke rumah sakit atau fasilitas tingkat lanjutan. Oke, kita lanjut aja langsung aja. Nah, sebelum kalian meminta rujukan, pastikan dulu yang pertama, syarat mutlak adalah harus aktif kartu BPJS-nya. Ya, harus aktif itu berarti kalian bisa langsung tanyakan ke BPJS-nya atau via JKN Mobile. Kalau belum aktif, bisa diaktifkan langsung. Silakan, itu prosedurnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus yang kedua, pastikan yang meminta rujukan adalah yang berobat pada saat itu. Nah, itu gimana? Jadi gini, banyak orang yang meminta rujukan, tapi itu rujukannya buat atas nama orang lain, seperti atas nama kakaknya, bapaknya, tapi orang yang sakitnya itu tidak datang. Nah, itu tidak sesuai prosedur, sehingga tidak akan mendapatkan rujukan puskesmas. Jadi, wajib datang orang yang sakitnya ke puskesmas atau ke klinik pertama, faskes tingkat pertama, untuk diperiksa dulu, baru nanti ditentukan oleh dokter yang memeriksa atau petugas medis yang di puskesmas untuk dinyatakan rujukan bahwasannya tidak bisa dilakukan di puskesmas ataupun dengan alasan memerlukan tindakan lanjutan di rumah sakit dengan dokter atau dokter spesialis, subspesialis di rumah sakit. Nah, maka dari itu datang orangnya, bukan yang nganter meminta rujukan, ya. Nah, itu harus dipahamin. Terus yang ketiga adalah kalian itu lihat di kartu BPJS-nya di sini. Kartu BPJS-nya itu ada fasilitas tingkat pertama. Itu di mana? Kebetulan punya saya ini di Klinik Sehat Sentosa. Coba yuk lihat punya kalian, ini kartunya fasilitas tingkat pertamanya di mana. Nah, kalian cari tahu itu alamatnya di mana, kalian cari tahu jam bukanya, jam operasionalnya dari pagi sampai sore atau dari jam berapa. Jadi kalian supaya tidak salah, supaya tepat waktu, seperti itu. Terus yang keempat, jika kalian ingin meminta rujukan ke puskesmas di fasilitas tingkat pertama, itu sesuai tempat. Nah, itu seperti apa penjelasannya? Seperti ini. Misalkan nih, alamatnya di Kota Cirebon, tapi kalian ingin berobat ke Rumah Sakit Mitra Plumbon Indramayu misalkan. Tapi BPJS alamatmu ada di Cirebon atau alamatmu sekarang ada di Cirebon, itu tidak bisa mendapatkan rujukan lintas daerah, tidak bisa seperti itu. Kecuali kasusnya itu ke gawat daruratan medis, khususnya untuk gigi,
kegawat daruratan orodental. Itu mungkin bisa terjadi atau mungkin bisa di menggunakan BPJS asal itu masuknya lewat IGD ya. Diingat, masuknya lewat IGD, kalian kecelakaan, amit-amit gitu kan. Setelah itu bisa menggunakan BPJS tanpa rujukan. Nah, itu bisa lintas daerah. Tapi kalau misalkan minta rujukan dari Cirebon ke Indramayu, itu tidak bisa. Atau sebaliknya, dari Indramayu ke Cirebon. Itu hanya contoh. Mungkin bisa diaplikasikan misalkan dari kota Semarang kota ke Sragen gitu. Itu nggak bisa. Mungkin contoh lain, misalkan dari Semarang kota minta rujukan ke rumah sakit yang di Sragen. Itu tidak bisa. Sama seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, itu syarat mutlak yang kalian harus perhatikan. Sekarang kita lanjut gimana caranya dari awal sampai akhir mendapatkan surat rujukan dari puskesmas atau fasilitas tingkat pertama. Yang pertama, seperti yang saya tadi bilang, itu kalian baca dulu di sini atau dilihat, dipahamin fasilitas tingkat pertamanya di mana. Contoh ya, saya di Klinik Sehat Sentosa, fasilitas tingkat pertamanya, ini punya saya. Nah, punya Anda silakan dilihat. Nah, saya datang nih ke Klinik Sehat Sentosa. Nah, setelah itu di situ saya pahamin jam prakteknya kapan aja, biasanya pagi dan malam ya kalau di klinik ini, Klinik Pratama ini buka, kalau misalkan puskesmas tentunya pagi ya, jam weekday biasanya itu puskesmas buka terus atau dia beroperasi terus ya. Nah, terus setelah itu sebelum meminta rujukan itu pastikan dulu yang tertera di sini adalah saya pribadi, bukan saya yang peruntukannya minta rujukan untuk adik saya atau untuk mama saya gitu. Gak bisa kayak gitu ya, harus orangnya langsung. Nah, setelah itu saya datang, dan sebelum pergi ke klinik tersebut atau ke fasilitas tingkat pertama, faskes pertama, itu pastikan kita membawa kartu BPJS-nya. Kedua, tanda pengenal lainnya seperti KTP ya. Kalau misalkan kakak itu sepertinya tidak usah. Nah, adapun kartu BPJS-nya hilang atau belum cetak atau susah untuk mendownloadnya ataupun itu rusak, itu bisa tunjukkan dengan KTP. Lalu kalian ke bagian administratif atau ke bagian depan loket pendaftaran. Lalu di situ di puskesmas atau di klinik pertama tersebut kalian nanti didapatkan nomor antrian sesuai apa yang kalian ingin periksakan. Misalkan contohnya saya ingin periksa gigi. Nah, sakit gigi, giginya berlubang. Saya mau daftar pakai BPJS di fasilitas tingkat pertama dengan tujuan untuk meminta rujukan ya. Terus setelah saya datang, "Bu, daftar, Pak, daftar." "Ya udah, tunggu, Pak, Mas." "Ya udah, saya tunggu di ruang tunggu." Nah, di situ sebelum ke ruang pemeriksaan, nanti akan dikonfirmasi dulu. Kebetulan di sini kan poli gigi ya, poli gigi di puskesmas atau di klinik pertama. Di situ nanti data kita akan diverifikasi atau dilihat datanya aktif atau tidak. Nah, oleh pihak pendaftaran administratif bagian depan dari fasket tingkat pertama tersebut. Nah, ini singkat cerita, okelah aktif ya punya saya. Nah, setelah itu tuh saya akan ditunjukkan ke bagian depan poli gigi karena saya ingin berobat di poli gigi. Nah, sebelumnya di situ pasti ada seperti nurse station atau seperti bagian depan untuk melakukan pemeriksaan umum. Misalkan ditensi. Nah, setelah ditensi, data-data sudah jelas. Nanti dari nurse station atau di tempat bagian untuk pemeriksaan umum di puskesmas sebelum masuk ke ruangan poli gigi, itu nanti akan disesuaikan dengan rekam medis apabila kalian sudah pernah berobat di puskesmas tersebut. Dan sebaliknya, apabila kalian itu baru menggunakan BPJS di fasilitas tingkat pertama, lalu itu akan dibuatkan untuk data-data bagian depan atau diisi nama, alamat, seperti itu untuk rekam medisnya. Nah, seterusnya, terus setelah itu akan dipanggil berdasarkan antrian. Nanti kalian akan dipanggil di poli gigi. Nanti dokter gigi yang sudah di dalam atau petugas medis yang sudah di dalam itu akan melakukan pemeriksaan dengan segala keluhan indikasi yang akan di treatmentnya. Nah, itu kan kasus gigi saya berlubang. Nah, setelah itu ditanganin tuh kasus gigi berlubang. Oke. Akhirnya perlu perawatan tuh kasus tersebut dengan indikasi pulpitis irreversible atau dengan indikasi dia tuh terbuka sarafnya lah, itu bahasa non medisnya. Setelah terbuka sarafnya atau terinfeksi, lalu dokternya itu, "Wah, ini Mas, ini Pak, nggak bisa dirawat di sini.
Lalu saya rujuk aja ya Pak, karena di lewat di sini itu ada batasan-batasannya hanya pelayanan gigi standar atau hanya pelayanan gigi dasar. Itu pelayanan gigi dasar itu diantaranya cuma nambal permanen langsung dengan kasus yang ringan. Kalau ini butuh perawatan dulu. Oke dok, jadi harusnya gimana dok? Ya udah dirujuk aja. Nah, dokter yang menyatakan merujuk itu akan menganalisa sesuai dengan kasus-kasus yang pelayanan dasarnya itu bisa dilakukan atau tidak. Kalau misalkan tidak, itu pasti dirujuk. Dan kalau misalkan bisa dilakukan di situ, itu akan dilakukan di klinik atau di puskesmas tersebut tanpa dirujuk. Nah, ini harus digarisbawahin. Kalian harus bersikap untuk memahamin, bukan untuk menilai. Oh, ini nggak bisa nih, saya nggak dapet nih, nggak dapet rujukan, ini nggak boleh, bukan nggak boleh. Karena puskesmas atau fasilitas tingkat pertama itu punya dasar-dasar yang harus dilakukan dari persyaratan BPJS untuk menyatakan kerjasamanya dari puskesmas atau klinik pertama dari BPJS tersebut akan menentukan apa saja yang bisa dilakukan di puskesmas atau di klinik pertama atau di klinik yang bekerjasama dengan BPJS di fasilitas tingkat pertama. Yang pertama, biasanya untuk kasus gigi itu dari awal pendaftaran sampai akhir nanti dapat resep pramedikasi itu akan gratis. Ini untuk poli gigi ya. Terus yang kedua itu biasanya dari pemeriksaan, itu tadi dari pendaftaran ya. Ini dari pemeriksaan sampai nanti untuk poli gigi di puskesmas pertama akan ada persyaratan dari BPJS atau nilai dasar puskesmas atau klinik pertama yang bisa dikerjakan di puskesmas pertama. Nah, pahamin dulu ini, kalau misalnya sudah pahamin, semua yang saya sebutin itu tidak bisa dilakukan di puskesmas atau klinik pertama, itu pasti otomatis kalian dapat rujukan. Asal itu diperiksa dulu ya. Nih, saya bahas dulu satu persatu poinnya. Apa saja yang dikerjakan oleh puskesmas sebelum dilakukan atau ditentukan kasus gigi kalian itu dirujuk atau tidak. Yang pertama, menurut aturan BPJS Kesehatan nomor 1 tahun 2014 pasal 52 ayat 1, ini udah jelas banget ya. Berikut daftar perawatan gigi dan mulut yang ditanggung sebagai berikut atau yang di cover di faskes pertama, yaitu yang pertama, administrasi pelayanan meliputi biaya pendaftaran sampai juga biaya administrasi lainnya menjadi selama proses perawatan, selama pelayanan kesehatan pasien. Jadi dari awal sampai akhir administrasi itu gratis. Terus yang kedua, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis berhubungan dengan kesehatan. Nah, pemeriksaan kalian wajib diperiksa oleh klinik atau dokter gigi yang ada di fase pertama. Karena ini saya bahasnya karena saya ingin meminta surat rujukan untuk kasus gigi ya. Untuk kasus lain pun boleh, kasus KIA, untuk kehamilan itu ada prosedurnya masing-masing. Nah, ini saya bahas kasus gigi. Kalian harus wajib diperiksa oleh dokter giginya, dan kalian sendiri yang diperiksa, bukan orang lain, atau kalian mengantar orang lain dan orang lainnya itu tidak datang pasiennya, itu tidak boleh. Nah, sekarang yang tadi pemeriksaan itu gratis semuanya, sampai pengobatan sampai konsultasi medis gitu ya. Terus yang ketiga, pramedikasi dan pemberian obat yang dilakukan sebelum tindakan anestesi atau pembiasan sebelum operasi. Jadi kalau pencabutan ringan itu kalian akan dikasih pramedikasi. Pramedikasi itu apa? Jadi kalau misalkan kalian datang dengan sunut-sunut gigi, au sakit pada saat datang. Setelah datang itu harus diobatin dulu. Nanti seminggu lagi datang untuk dicabut atau untuk ditambal. Seperti itu namanya pramedikasi obat. Itu pun gratis ya. Di sini pramedikasi obat sebelum anestesi atau sebelum pembiusan kasus ringan itu akan di cover semua oleh BPJS. Terus yang selanjutnya, poin keempat, kegawat daruratan orodental. Nah, kalau kegawat daruratan orodental itu pasti akan tercover BPJS. Ini digarisbawain. Ini yang beda dengan penjelasan yang lainnya. Bahwasannya kalau kegawat daruratan orodental itu kalau kalian meminta rujukan untuk ke rumah sakit, dari puskesmas ke rumah sakit, dari klinik pertama BPJS ke rumah sakit, itu biasanya nanti dapatnya ke rawat jalan. Tapi kalau misalkan kalian langsung menuju IGD, begitu pada saat kejadian, siapa yang mau ya kan, pada saat kejadian kalian langsung ke IGD, itu tanpa rujukan. Nanti diatur rujukannya setelah kalian masuk atau setelah verifikasi kartu BPJS-nya di IGD rumah sakit ya. Seperti itu harus difahamin. Terus selanjutnya,
Ini ada 5, pencabutan gigi sulung dengan anestesi topikal dan imitrasi. Pencabutan gigi sulung, oke, gigi sulung itu gigi anak ya. Gigi anak, gigi sulung, gigi anak, gigi desidui itu sama-sama gigi anak. Anestesi topikal itu anestesi oles, itu bisa dilakukan. Nah, kalau atau anestesi infiltrasi. Nah, anestesi infiltrasi itu disuntik ya. Disuntik itu berarti kasus-kasus yang ringan. Misalkan kegoyahan udah derajat 2 atau 3 karena giginya udah muncul ya. Baru itu bisa dilakukan pencabutan gigi puskesmas. Terus ini pencabutan gigi permanen tanpa penyulit. Nah, pencabutan gigi permanen tanpa penyulit, kasus-kasus yang untuk dewasa ya di atas umur 14 tahun sampai ke atas, tapi dengan pencabutan dengan pencabutan ringan tanpa penyulit. Dan artinya kalau misalkan gigi yang udah keropos banget dan akarnya 3 dan perlu tindakan pencabutan penyulit, itu pastinya akan dirujuk di rumah sakit. Nah, kalau misalkan biasa itu pastinya akan dilakukan untuk di puskesmas tersebut. Terus selanjutnya, ini ada obat-obatan pasca pencabutan pastinya dikasih. Terus penambalan GIC atau resin komposit itu akan di cover juga, tapi kasus-kasus ringan. Kalau misalkan kasus patahnya parah ya vertikal atau horizontal, itu pasti dikasih rujukan ke rumah sakit untuk perawatan saluran akar terlebih dahulu. Terus pembersihan karang gigi. Nah, pembersihan karang gigi ini kalau misalkan di puskesmas itu akan dilakukan untuk kasus-kasus yang paling terparah aja. Misalkan dari setiap mulut pasien itu kan berbeda-beda. Tiba-tiba mulut saya di sini sebelah paling belakang di sini berdarah terus, tapi di sini ada karang gigi juga. Tapi di sini yang berdarah tersebut itu yang paling ditanganin, dan itu cuma beberapa atau satu regio saja. Itu ditanganin untuk scaling. Kalau misalkan scaling yang untuk seluruhnya dengan kasus gingivitis berat atau periodontitis, itu pasti di cover BPJS. Nanti dikasih rujukan oleh puskesmas dengan diagnosa tersebut, dengan diagnosa radang gusi, lalu dirujukan ke BPJS. Itu pun bisa dibersihkan semua. Tapi kalau misalkan di puskesmas hanya satu regio atau yang terparah saja, itu pun berlaku setahun sekali. Nah, semua yang saya jelaskan itu semua kasus-kasus gigi yang bisa ditanganin di puskesmas atau di fasilitas tingkat pertama, pratama, klinik pratama, fasilitas pertama BPJS. Jadi kalau misalkan tidak bisa dilakukan di situ, pasti kalian dirujuk. Nah, kalau misalkan kalian itu langsung dirujuk, berarti artinya kasus tersebut tidak bisa dilakukan di faskes tersebut dan harus dirujuk. Tapi kalau misalkan itu bisa, itu kalian pasti dikerjakan dan tidak dapat terujukan. Karena puskesmas sendiri memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengobatan kepada pasien untuk tingkat pertama atau untuk pengobatan pertamanya, seperti itu. Terus selanjutnya, kalau misalkan meminta BPJS setelah diperiksa, lalu ini bicara pasiennya bisa langsung dirujuk ya. Dokternya ngasih memo, setelah itu ada pegawai datang ke poligigi, terus poligigi dari pegawai datang dari poligigi tersebut langsung ke ruangan administrasi, langsung ke komputer. Nah, itu udah ada data, nanti ada pilihan kasus-kasus rujukan ke rumah sakit mana aja, dan kalian berhak memilih. Kalian berhak memilih nih, misalkan puskesmas A, puskesmas B, puskesmas C. Ini harus di sini karena spesialisnya ada di puskesmas tersebut. Nah, terus kamu milih, ya udah deh, saya puskesmas B aja karena dekat dengan rumah saya. Seperti itu, nanti data tersebut akan di-print oleh pihak administrasi, lalu setelah itu petugas puskesmas administrasi tersebut masuk lagi ke poligigi, setelah itu minta tanda tangan oleh dokter atau petugas medis poligigi yang memeriksanya, dan di situ mereka ada tanda tangan, ada cap. Nah, setelah itu wajib ada cap ya, ada cap, ada tanggal, ada nama siapa yang harus diperiksa, nama siapa yang harus dirujuk, terus ada juga itu diagnosa apa yang harus ditentukan dengan kasus yang dirujuk. Harus sesuai, kalau nggak sesuai itu tidak akan bisa rujukannya. Dan tindakan apa saja yang telah dilakukan di puskesmas itu harus tertera di situ. Nah, setelah itu kalian dapat kertas lembaran, kalian bawa, dan itu berlaku selama 3 bulan. 3 bulan itu berlaku surat rujukan dari fasilitas tingkat pertama. Kalau misalkan nanti ternyata itu kurang, nanti pasti ada advice dari rumah sakit untuk dari dokter gigi rumah sakit untuk meminta ulang atau memperpanjang karena kasusnya belum selesai. Cuman itu nanti teknis yang dilakukan di pelayanan lanjutan. Nanti saya bahas setelah konten ini tayang atau setelah video ini tayang, akan saya bahas gimana caranya menggunakan BPJS berobat ke rumah sakit. Itu semua saya jelaskan dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang belum paham,
bisa tulis di kolom komentar atau ketik ya, harus jelas. Ini bahas masalah BPJS, cara meminta rujukan dari fasilitas tingkat pertama, puskesmas, klinik pertama atau dokter gigi, fasilitas tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS untuk berubah ke rumah sakit atau fasilitas tingkat lanjutan. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa dislike juga boleh, karena penilaian-penilaian dari kalian itu bisa meningkatkan semangat saya untuk membuatkan informasi kesehatan gigi lagi di akun YouTube saya. Dan saya janji saya akan terus update supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru tentang kesehatan gigi dan mulut untuk kesehatan Indonesia. Jadi maka dari itu jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari saya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di next video, pastinya berkaitan atau lanjutan dari video ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa sikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Salam sehat, gigi kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.